Dibuat sodetan Kali Ciliwung ini bermula ketika banjir besar melanda Jakarta tahun 2013, di mana banjir tersebut masuk hingga Istana Negara karena Kali Ciliwung meluap ketika ada air kiriman dari Puncak Bogor. Pak SBY sebagai presiden saat itu memutuskan membuat sodetan Kali Ciliwung untuk memindahkan air Kali Ciliwung ke Kali Cipinang. Tapi di tengah jalan pembangunan ini sempat mangkrak, teman-teman, dari tahun 2015 karena pembebasan lahan. Nah, tahun 2019 ketika Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat, permasalahan pembebasan lahan itu selesai dan Anies mencabut kasasi sengketa lahan karena kalau tidak dicabut maka bisa dipastikan proyek tersebut tidak akan jalan. Selesai pembayaran dan mencabut kasasi, barulah dimulai lagi pembangunan tahun 2021 dan selesai tahun 2023 tepat ketika Pak PJ Heru menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Wow, keren ya pejabat negeri ini bahu-membahu menyelesaikan permasalahan di masyarakat, salah satunya masalah banjir.